Yang pertama, di mana beda kalau disebutkan syahid dengan pahala syahid? Syahid itu mangqatala litakuna kalimatullah aliyah. Itu garisnya. Yang disebut syahid langsung mereka yang terbunuh dalam medan perang berjuang membela agama Allah Subhanahu taala. Tidak mesti dalam medan perang. Artinya ada usaha spionase atau segala macam, tiba-tiba terbunuh orang yang sedang berjuang melalui tulisannya membela agama Allah. Bisa terbunuh walaupun dalam keadaan tidak perang, dia syahid. Yang penting niatnya betul-betul membela agama Allah. Nah, itu disebut syahid, terbunuh. Sedangkan mendapat pahala syahid, itu dikategorikan oleh Nabi, iaitu bonus dari Allah bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tertentu. Disebutkan oleh Nabi, yang mendapat pahala syahid diantaranya, orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam dalam air. Itu yang jatuh dari layan air itu, itu dapat pahala syahid kalau dia Islam. Kalau dia Kristen, dia selain Islam, itu enggak dapat. Kenapa? Enggak terdaftar sama Allah. Bagaimana mau dikasih nilai tidak terdaftar? Makanya beruntung sekali kita ini terdaftar di sisi Allah. Dapat pahala syahid yang tenggelam, kemudian meninggal terbakar, meninggal jatuh dari ditimpa bangunan, jatuh dalam keadaan ditimpa bangunan, digilas sama truk, jatuh dari pesawat, dapat pahala syahid. Kemudian meninggal dalam keadaan mabtun, sakit perut. Meninggal sakit perut itu dapat pahala syahid. Apakah ginjal, cuci darah, yang ginjal kan menyebabkan cuci darah, mah, asam lambung, macam-macam, itu bisa dapat pahala syahid. Karena di sini Pak, kalau sakit ni, itu kita harus menderita lebih dahulu. Kemudian at-ta'un, seorang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit ta'un. Apa itu ta'un? Wabah sekali serang, seperti DBD tipes sekali serang, atau virus apa misal Ebola atau apa saja, itu meninggal itu dapat pahala syahid. Kemudian seorang istri yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Itu yang disebut oleh Nabi orang-orang yang dapat pahala syahid. Nah, bedanya di mana lagi? Kalau syahid meninggal dalam perang langsung surga, walaupun tidak dimasukkan langsung. Kalau dalam hadis mereka dikumpulkan dalam perut seekor burung, burung di surga. Jangan bayangkan burung cicim di dunia. Dikumpulkan dalam perut seekor burung, dan setiap, dalam pandangan para ulama, setiap hari mereka diizinkan untuk terbang melihat-lihat surga. Jadi mereka ini sudah berbunga-bunga, ya Allah, cepatlah kiamat, cepatlah kiamat. Kami tidak sabar lagi menanti keindahan surga. Jadi mereka diizinkan, itu hadis Nabi Pak. Perut seekor burung itu hadis Nabi. Jadi mereka diizinkan untuk melihat-lihat keadaan surga sebelum datang waktunya. Tapi jaminan langsung dapat surga kalau benar-benar meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Sampai kan sahabat bertanya, Pak, kenapa begitu mudah orang syahid mendapatkan surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Cukuplah kilatan pedang membuat mereka gentar di dunia. Pak, waktu kita diayun-ayunkan pedang di depan muka kita, apakah kita senyum-senyum? Ayo, lanjut. Ayo, tidak, Pak. Kita ini berfikir sekali gores. Makanya sahabat dulu itu, Ja'far dan segala, terpotong tangannya masih pegang bendera. Dipotong sini masih pegang bendera. Bayangkan pedihnya terpotong, Pak. Masih pegang bendera. Kalau kita kan sudah cari perban, Pak. Dia tidak cari perban. Dipotong sana, dicincang segala macam. Kata Rasulullah, cukuplah kilatan pedang menjadi penyebab kegentaran mereka di dunia. Tapi mereka tetap maju untuk Allah. Kalau yang dapat pahala syahid, itu tidak langsung surga. Ditimbang kembali dengan amalan-amalan yang maksiat. Jadi meninggal dalam keadaan jatuh pesawat, dapat pahala syahid. Tapi tukang makan riba, kerja ambil kredit di bank, itu dihitung pemakan riba. Sekali makan 1 dirham 36 kali berzina, 100 juta sudah berapa dirham? Sedangkan 1 dirham cuma 500 ribu. 100 juta berapa dirham? 1 dirham sama dengan 36 kali berzina. Bagaimana hitungan Allah? Dapat pahala syahid, begitu ditimbang kalah pahala syahidnya, ujungnya neraka juga. Tapi mendapat bonus dari Allah, mudah-mudahan bonus itu bisa menyelamatkan. Nah, itu bedanya yang disepakati oleh para ulama. Jadi kedua-duanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.